Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Sehat-sehat semua ya. Ibu doakan kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk mengikuti pelajaran. Oke, di pertemuan kali ini kita kembali lagi karena kita masih melaksanakan PDR. Doakan semoga semuanya cepat berlalu, jadi kita bisa kembali lagi ke sekolah seperti semula, ya. Oke, kita mulai pelajaran hari ini. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas bahan pangan hewani. Untuk bahan pangan sendiri itu dibagi dua, ada bahan pangan hewani dan juga bahan pangan nabati. Untuk pertemuan kali ini kita bahas dulu yang hewani, dan untuk pertemuan selanjutnya kita bahas bahan pangan yang nabati ya. Nah, sebelumnya kalian juga harus tahu dulu apa sih pengertian dari bahan pangan hewani. Ya, di sini udah jelas bahan pangan hewani yaitu bahan yang diperoleh dan dihasilkan oleh hewan seperti daging, ikan, susu, dan juga telur itu merupakan bahan pangan hewani. Yang pertama kita bahas dulu daging nih. Ada beberapa jenis hewan yang dikenal sebagai penghasil daging konsumsi seperti sapi, kerbau, terus juga domba, babi bagi yang non-muslim, kelinci, rusa, ayam, kalkun, bebek, dan juga masih banyak lagi jenis unggas yang lainnya. Nah, itu merupakan jenis-jenis daging yang biasa dimakan. Secara umum, daging itu sangat baik sebagai sumber protein, ya. Di dalamnya ada asam amino esensial, lemak, mineral, dan juga vitamin. Yang tentu saja, kesemua itu diperlukan sama tubuh kita. Tapi, kandungan gizi itu berbeda-beda tergantung berdasarkan apanya. Ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi jumlah gizi, seperti bagian daging. Kayak misalkan ayam, bagian dada dan bagian paha itu sudah pasti nilai gizinya akan berbeda. Kadar lemaknya itu berbeda antara ayam bagian dada dan juga bagian paha. Tentu lemak di bagian paha itu lebih banyak dibandingkan dengan bagian dada. Kalian bisa lihat sendiri kalau misalkan ayam itu kalau dada itu kan seratnya lebih padat. Ya, lebih kering gitu. Sedangkan untuk yang bagian paha itu biasanya lebih juicy. Kenapa bisa lebih juicy? Karena kandungan lemak yang terdapat pada paha ayam itu lebih tinggi. Nah, makanya bagian daging itu mempengaruhi faktor gizinya gitu. Tentu selain lemak juga faktor-faktor gizi yang lain. Selain bagian daging juga umur hewan saat disembelih antara kambing muda dan kambing tua itu kandungan gizinya pasti berbeda. Selanjutnya, lingkungan tempat hewan itu diternak. Ya, peternakannya apakah bersih atau tidak, steril atau tidak, higienis atau tidak, itu sudah pasti akan mempengaruhi juga ke dalam kandungan gizinya. Terus ada enggak nih rekayasa genetika pada si daging tersebut, gitu ya. Dan juga spesiesnya, beda spesies, beda kandungan gizinya. Pakan juga mempengaruhi, ya. Apa yang dia makan juga itu akan mempengaruhi dengan kandungan gizinya. Lalu, tingkat stres. Nah, tingkat stres ini unik. Tingkat stres pada hewan itu bisa mempengaruhi kandungan gizinya. Kalian pernah dengar nggak? Ada spesies sapi tertentu yang diternakan di Jepang, yang dagingnya itu sangat mahal karena sudah pasti dia kandungan gizinya sangat tinggi. Ya, dan dia itu kalau kita makan daging tersebut itu tanpa harus dikunyah, tanpa harus memerlukan effort yang banyak untuk memakannya, itu bisa langsung lumer di mulut. Ada yang pernah dengar daging wagyu? Nah, daging wagyu itu sapinya itu diperlakukan secara istimewa di sana, ya, di Jepang. Jadi si sapinya itu dibiarkan di lahan yang terbuka, di ladang yang terbuka, biar nggak stres. Malah diberikan musik-musik tertentu agar si sapinya rileks. Karena kalau sapinya rileks atau ketika hewan itu rileks, itu akan mempengaruhi ke kandungan gizinya.
itu akan mempengaruhi ke dagingnya, ya, teksturnya, kandungan gizinya, dan lain sebagainya. Makanya di sini tingkat stres itu mempengaruhi faktor kandungan gizi. Ya, jadi tadi sapi wagyu itu harganya sangat fantastis sekali. Di samping karena perawatannya yang ribet, nilai gizinya juga sangat tinggi. Daging itu kan tidak selalu segar, ya. Daging itu cepat rusaknya. Kenapa? Faktor utama kerusakan pada daging itu disebabkan oleh mikroorganisme. Daging segar yang rusak itu akan mengeluarkan bau yang busuk, kan? Nah, di situ tuh terjadi perubahan warna dan juga lendir ketika dagingnya sudah busuk. Faktor tersebut juga didukung oleh sanitasi lokasi penyembelihan, terus kondisi penyimpanan, dan juga distribusinya. Nah, untuk lokasi penyembelihan itu harus selalu terjaga kebersihannya biar mengurangi kontaminasi dari mikroba. Ketika hewan itu sudah disembelih, upayakan darah dari rangkaian proses penyembelihan itu harus semaksimal mungkin dikeluarkan dari daging. Kenapa? Karena itu bisa memicu timbulnya kontaminasi mikroba. Darah yang ada pada daging, kalau misalkan tidak dikeluarkan secara maksimal, itu akan merangsang pertumbuhan mikroorganisme yang nantinya akan mengkontaminasi daging tersebut dan menyebabkan daging itu tuh menjadi cepat busuk atau cepat bau. Sifat fisiologis daging setelah penyembelihan itu terjadi dalam 3 tahapan proses. Yang pertama itu, atau proses yang awal, dikenalnya dengan istilah pre-rigor. Apa itu pre-rigor? Yaitu metabolisme yang terjadi pada daging tersebut itu tidak lagi sebagai metabolisme aerobik, tetapi menjadi metabolisme anaerobik. Kenapa? Karena tidak ada sirkulasi darah ke jaringan otot. Karena hewannya itu kan sudah disembelih, ya. Ketika hewan itu disembelih, otomatis aliran darahnya terputus. Darah itu kan membawa oksigen. Nah, ketika daging sudah disembelih dan aliran darahnya sudah terputus, maka metabolismenya tidak lagi aerobik, tetapi berubah menjadi anaerobik, karena di situ sudah tidak ada lagi suplai oksigennya. Kondisi itu menyebabkan terbentuknya asam laktat yang semakin lama akan semakin menumpuk. Jadi pada tahap ini teksturnya itu, tekstur dagingnya itu dia akan lentur dan juga lunak. Daging pada tahap pre-rigor ini memiliki kapasitas menahan air yang tinggi. Terus juga memiliki sifat mengemulsi lemak yang lebih baik, yang membuatnya lebih cocok untuk produk daging olahan seperti sosis. Tahap selanjutnya itu tahapan rigor mortis. Pada tahapan ini terjadi perubahan tekstur pada daging. Kalau tadi di pre-rigor itu teksturnya lentur dan juga lunak, kalau tekstur pada fase rigor mortis itu menjadi keras dan juga kaku. Kondisi daging pada fase ini juga perlu diketahui kaitannya dengan proses pengolahan, karena daging di fase rigor mortis ini kalau diolah itu akan menghasilkan daging olahan yang keras dan juga alot. Nah, biasanya daging pada fase ini itu dibuat atau dijadikan dendeng. Masuk ke tahapan yang ketiga, yakni tahapan post rigor. Jadi tadi daging yang jaringan ototnya menjadi kaku dan juga keras itu akan melunak kembali, ya, tekstur dagingnya akan melunak kembali. Yang membuat tekstur daging tersebut menjadi lunak lagi itu karena adanya penurunan pH pada daging. Yang kedua, ikan. Ikan itu bisa kita kelompokkan berdasarkan tempat hidup atau habitatnya. Jadi kita bisa membedakan ikan itu ke dalam jenis ikan laut, ikan darat, dan juga ikan migrasi. Untuk ikan laut itu contohnya seperti ikan tongkol, sarden, ikan tuna, dan juga ikan cod. Dan tentu masih banyak lagi jenis ikan lainnya. Untuk ikan darat itu seperti ikan gurame, ikan mujair, ikan mas, lele, dan nila. Jadi maksudnya ikan darat di sini tuh ikan yang dibudidayakan di kolam, ya, bukan di laut. Kalau ikan migrasi itu golongan ikan yang dia hidupnya di laut, tapi ketika ikan tersebut bertelur itu mereka bertelurnya di sungai-sungai. Contohnya apa? Contohnya seperti ikan salmon dan juga ikan salem.
Beberapa jenis ikan itu mempunyai kandungan gizi yang tinggi, seperti protein, lemak esensial, vitamin, karbohidrat, dan juga mineral. Nah, ikan itu secara alami mengandung komponen gizi yang tinggi. Nah, komponen gizi yang tinggi ini sangat disukai oleh mikroba pembusuk. Jadi menyebabkan ikan itu akan sangat mudah sekali mengalami kebusukan atau istilahnya perishable. Kita bisa membedakan mana ikan segar dan juga ikan busuk seperti yang sudah Ibu tuliskan di tabel di sini. Kita bisa mengamati dari matanya. Kalau ikan yang segar itu matanya cerah, bening, cembung dan juga menonjol. Tapi kalau ikan yang sudah busuk itu matanya pudar, berkerut tenggelam dan juga cekung. Lalu insang pada ikan segar itu warnanya merah, baunya segar, terus ada lendir beningnya. Sedangkan pada ikan busuk, insangnya itu berwarna coklat, terus berbau asam dan tertutup lendir yang keruh. Untuk ikan segar itu warnanya terang, lendirnya bening, sedangkan ikan busuk itu warnanya pudar dan lendirnya kabur. Untuk baunya sendiri, kalian bisa mencium. Kalau ikan segar itu baunya segar seperti bau air laut ya. Tapi kalau ikan busuk tentu baunya akan asam busuk gitu ya. Kalau daging ikan yang segar itu dagingnya akan kenyal. Kalau ditekan itu bekasnya akan segera kembali. Tapi kalau ikan yang busuk dagingnya itu akan warna merah terutama di sekitar tulang punggung. Kita juga bisa melihat dari sisiknya. Untuk ikan segar, sisiknya itu menempel kuat pada kulit, sedangkan ikan busuk, sisiknya itu mudah lepas. Terus dinding perutnya elastis untuk yang ikan segar, yang ikan busuknya itu dinding perutnya menggelembung atau pecah atau isi perutnya keluar. Kita juga bisa mencobanya dimasukin ke dalam air ya, ke dalam wadah atau baskom gitu ya. Kalian bisa memasukkan ikan yang masih utuh. Kalau misalkan dia tenggelam dalam air, itu berarti ikannya masih segar. Tapi kalau ikannya itu terapung, berarti ikan itu sudah busuk. Selanjutnya, telur. Telur itu merupakan makanan yang sangat populer karena bergizi tinggi dan dapat diolah menjadi berbagai jenis masakan. Untuk putih telurnya itu sendiri, dia mengandung air, protein, karbohidrat, dan juga mineral. Sedangkan pada kuning telur itu mengandung bahan-bahan yang lebih lengkap seperti air, protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan juga vitamin. Makanya untuk yang lagi diet itu tidak disarankan untuk makan kuning telurnya ya, karena pada kuning telur itu dia mengandung lemaknya yang lumayan tinggi ya. Disarankannya itu memakan hanya bagian putih telurnya saja. Dengan catatan, itu telurnya telur rebus. Kalau digoreng ya sama-sama aja ya. Udah kena minyak, pasti kalorinya akan lebih tinggi. Untuk masalah kalori, nanti Ibu bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita nanti bahas tentang kalori ya. Bahaya yang paling umum ditemukan pada telur itu adanya bakteri Salmonella. Selanjutnya, susu. Susu itu merupakan bahan pangan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Seperti air, lemak, protein, karbohidrat, vitamin, dan juga mineral. Untuk komponen utama pada susu itu terdiri atas dua lapisan. Yang pertama itu krim, lalu ada juga skim. Krim itu apa? Krim itu bagian atas susu, ya. Sebagian besar bahan yang terdapat dalam krim itu merupakan lemak. Sedangkan skim, skim itu bagian yang terdapat di bawah krim. Komponen utama pada skim itu terdiri atas air dan juga protein. Nah, untuk krim itu biasanya diolah menjadi mentega. Sedangkan pada skim itu digunakan untuk olahan susu lainnya. Oke, untuk tugas kali ini coba kalian cari makanan awetan bahan hewani atau bahan pangan hewani yang dibuat menjadi makanan awetan itu apa aja. Makanan awetan ini bukan berarti makanan yang dikasih pengawet ya, tetapi makanan yang diolah
dengan cara tertentu sehingga akan membuatnya lebih awet gitu. Nah, coba kamu cari di daerah tempat tinggal kamu. Jadi masing-masing orang pasti akan berbeda-beda ya. Kayak misalkan di Ciawi tentu akan berbeda dengan yang ada di Cilimus misalkan kayak gitu ya, karena lingkungan tempat tinggalnya juga berbeda. Nah, di sini kamu tuliskan nama kamu, terus nama daerahnya di mana, lalu kamu cari coba di daerah sekitar kamu dari tingkat desa gitu ya. Kalau di tingkat desa nggak ada, coba naik ke tingkat kecamatan. Nah, di kecamatan kamu itu ada nggak makanan-makanan dari bahan hewani yang diawetkan? Kamu tuliskan nama makanannya apa, terus jenisnya makanan atau minuman, dan bahan bakunya apa. Coba cari 5 makanan awetan dari bahan hewani yang ada di daerah tempat kamu tinggal. Oke, untuk pertemuan kali ini Bu cukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian masih belum merasa puas. Jadi kalian masih penasaran, masih ingin mencari tahu lebih lanjut lagi tentang materi yang Ibu ajarkan hari ini. Oke. Kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Tetap jaga kesehatan, tetap terapkan 3M, tetap patuhi protokol kesehatan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.